Mahatva Media Indonesia, Bogor, perayaan malam puncak Kep Gomeh di Kong Miao Lintang, yang berlokasi di Desa Bojongangka, menyelenggarakan sembahyang tolak bala sekaligus pawai barongsai, yang mengelilingi wilayah Desa Bojongangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, Kep Gomeh termasuk rangkaian perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Kep Gomeh juga dikenal sebagai puncak sekaligus penutupan perayaan Imlek. Puncak acara perayaan Kep Gomeh di Lintang Desa Bojongangka dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 pukul 18.30. Serangkaian acara kebudayaan barongsai turut memeriahkan para masyarakat yang ada di wilayah Desa Bojongangka. Desa Bojongangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Mahatva Media Indonesia, melaporkan. Pada saat ini kita sedang melaksanakan upacara perayaan Guan Xiao atau Cap Gomeh ya, yang dimana perayaan ini adalah puncak perayaan daripada Tahun Baru Imlek. Dan kebetulan pada saat ini atas dukungan umat, partisipasinya para donatur dan dukungan juga dari aparatur pemerintahan, kita dapat melaksanakan perayaan Cap Gomeh ini dengan pelaksanaan persembahyangan peribadahan. Akan melaksanakan nanti jam 18.30 kita akan mulai pelaksanaan peribadahan sembahyang ciswak atau boleh dibilang sembahyang tolak bala, ya artinya katakanlah ruat bumi. Memang selain dari acara Gomeh tadi dimeriahkan apa aja tuh? Kebetulan kita dapat partisipasi dari grup-grup barongsai sehingga dapat acara terasa lebih meriah perayaannya, yang tadi telah didukung oleh grup barongsai dari daerah Jonggol dan Cibinong. Ada pesan untuk masyarakatnya berarti ya. Tentunya harapannya, boleh saya harapannya dengan berjalannya pelaksanaan perayaan Cap Gomeh ini dapat meningkatkan kerukunan umat khususnya dan pada umumnya sesama umat beragama. Dan pesan saya kepada seluruh khususnya umat Konghucu yang merayakan perayaan Guan Xiao ini, untuk dapat terus meningkatkan nilai-nilai intoleran sehingga dapat terjalin hubungan yang rukun dan harmonis kepada sesama antar umat beragama khususnya. Pak Aris nih, gimana tanggapannya nih terkait dengan adanya acara Cap Gomeh di Desa Bojongangka seperti apa? Ya, acara Cap Gomeh di Desa Bojongangka adalah bukan barang baru, Bang. Jadi emang setiap tahun merayakan Cap Gomeh. Kenapa? Karena ada lintang di sana, ada saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Intinya, setahu saya, informasi dari orang tua saya, sebelum saya lahir juga sudah ada. Ya, saudara kita yang Konghucu di sana, maka saya sebagai kepala desa, intinya, karena saya milik masyarakat, itulah warga saya juga semua. Gitu. Nah, Pak, tanggapannya sih Pak terkait dengan adanya pertama tadi juga ada kemarin acara keliling dari barongsai seperti apa sih? Alhamdulillah sangat luar biasa Pak. Ternyata tadi barusan saya habis menghadiri acara arak-arakan barongsai. Intinya animo masyarakat bukan hanya orang-orang Tionghoa ya, bukan saudara-saudara kayak yang Tionghoa. Itu saudara-saudara kita yang orang yang Muslim pun ya, tadi antusias Pak melihat. Ini adalah kebudayaan lah, budaya ya yang harus kita jaga kelestariannya. Apapun alhamdulillah Bang, di sini Bojongangka punya kekayaan yang sangat luar biasa dengan adanya lintang dan orang-orang Tionghoa yang ada di Desa Bojongangka. Kondisivitas suasana masyarakatnya, budaya masyarakatnya terjaga, ini sangat luar biasa. Apa yang terakhir, ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan adanya acara Kapkomi di Desa Bojongangka? Ya, intinya saya atas nama pemerintahan apapun saya misi masyarakat dengan berbagai macam budaya ya, berbagai macam-macam agama ya, pada intinya kita jaga kerukunan umat beragama. Ini adalah salah satu modal terbesar untuk membangun masyarakat desa menjadi desa yang mandiri, desa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.